daripada orang ngebohong. Ada 2 megapiksel yang unfaedah di versi 4G. Kalau buat kamera depannya ini 14 megapiksel. Awalnya saya pikir karena keduanya cuma beda. Orang kehilangan si brand, jadi mereka mau diberi HP, kemudian ini pasti jujur reviewnya gitu. Ya, gue tina, you know, gak tungus. Untung kamu. Kayaknya mereka diberi HP, kan? Nah, ngebohong alus-alus di Xiaomi. Tak terus ternyata penonton kecewa. Penonton-penonton itu mahal nggak rugi. Bukan menang HP tinggi, sedangkan penonton makan pak manjang. Jadi mana karena mikir mah. Cocok sekitar gila. Karena dia masih
3,9 juta. Harga lebih tinggi 200 ribu yang didapat lebih tinggi. Cuma Corona. Apa orang itu? Sebelas ya, mantap banget.